Iya iku. Wis iku tinggal jepret. Wah ngerti dik dik dik. Lah sampean ngene gek gak pas. Aduh. Tak tonton neng ku. Ngobrol sik ta sama gak ketemu. Pulang dari EPA 16 ya, Mbak ya. Hah? Nggih. Hanya bukan hanya berhasil duduk di peringkat 3 ya, Pak. Alhamdulillah. Semifinal kalah dari Borneo. Borneo 3-4 ngalahkan Barito. Barito. Berapa tahun jadi pelatih EPA, Pak? 3. Hah? Juara apa, Pak? Ya, saat ini kemarin peringkat 4. Dan 3. Oh, naik, Pak. Alhamdulillah. Awalnya babak belur. Kedua, tahun kedua peringkat 4, tahun ketiga peringkat 3. Ada lisensi yang dimiliki Abah Halil apa ya? A. Tapi A itu kan lisensi, tapi kita harus belajar dari bawah dulu. Belajar dari pengalaman, dari apa yang kita hasilkan sebelumnya, kita evaluasi, kita perbaiki. Anies berapa tahun, Pak? A-nya berapa tahun sudah? 2 tahun? 2 tahunan. A bisa asisten 3-1 ya, Pak ya? Eh? Enggak tahu. Loh, Sarate, Sarate. Iya, iso ta. Iya, asisten iki nggih, Pak ya. Mulai nglatih tahun berapa, Pak? Ya, pensiun 2012. Iya, pensiun dapur 17-18. Habis pensiun dan oh, kena aturan iku, Pak ya. Akhirnya dipaksa jadi pelatih ya, Pak ya. Kebayang gua sampe jadi pelatih, men, jadi pemain, cita-citanya aku men bar jadi pemain tak jadi pelatih kan apa? Ya emang dari awal kan masih pensiun kan larinya gak jauh dari bola juga kan. Misalnya kan jadi pelatih dulu atau Elvasa dulu, Pak? Klub men? Elvasa dulu, waktu main kita mendirikan Elvasa, di situ juga saya juga belajar ngelatih. Tahun? Elvasa tahun berapa? 28. Oh, ya saya main apa? Masih main. Didirikan sampean untuk Abah Yaman almarhum. Almarhum Abah saya support. Waktu itu Elvasa mulai dari liga bawah ya, Pak. Liga bawah, playoff. Nama anak Pak Elvasa, Pak. Jadi ilmu sampean ngelatih banyak terpirasi siapa, Pak? Sampean pernah dilatih Pak Rusdi. Ya, Pak ya. Soakeh Persibaya. Semua, semua yang kita belajar dari semua pelatih, dari si A kita belajar apa dari B gitu. Jadi semua sangat apa istilahnya sar basi lah. Mulai dari dia atau langsung C nya men? D. Belum seperti sekarang, Pak ya? Belum. Sama kan tahu timnas, Pak ya? D, C, B nasional ikut. Balik lagi ke C, F, C, B, F, C, A, F, C. Ikut semua. Ilmunya tambah akeh, Pak ya, Pak ya? Yang penting kan pengaplikasian aja di lapangan. Abah Halil ini salah satu pemain terlama di Persibaya ya, Pak ya. Kalau enggak waktu itu Persibaya kena skorsing enggak akan pindah, ya, Pak. Di skorsingnya sama nyambi ya, Pak ya. Hah? Nyambi karena satu Persibaya, satu kompetisi ya, Pak ya. Iya. Mulai masuk ketika 99. Iya, Bang, ya. Tapi magang. Junior. Oh, junior dulu. 8. Terus magang itu 99 habis ini masih magang. Oh, angkatan sama Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. Loh, berarti sampean pon usia 6 loh, Pak ya? Pon, pon. Sampean 8, saya 79. 79. Pon berarti sampean 78 kalau enggak salah. Iya. 78. Sampean kan habis Liga Remaja Suratin Persibaya. Pon. Itu pon. Liga 6 ditangani Om Rian Asnan. Berhenti di tengah jalan. Ya, Pak. Di tengah jalan. Oh, diganti ya. Nanti Jackson. Ganti Jackson. Iya. Ya. Tapi belum inti, Pak ya? Inti. Langsung. Karena Pak Rio ngelatih yang junior? Enggak, karena Anang Maruf atau Anang Maruf keluar, Raju Santoso keluar. Oh, lowongan, Pak ya. Lowongan. Ya alhamdulillah lah. Berarti kanannya siapa? Saman? Saya kiri waktu itu. Kanan Toyib. Sama oh, Toyib Jombang. Sama Cahatono. Oh, kirinya sampean? Sama? 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 Sama?
sampean di Garmaja 98 juara itu, Pak? Tingkat 2. Oh, kalah, kalah di Bogor. Enggak, kalah be Jepang ke Semarang. Kalah wis siap. Tapi remaja wis striker sudah back apa striker, Pak? Hah? Sudah back. Belum mulai striker pindah? Udah waktu seleksi Liga Remaja Utama seleksi itu udah sayap. Oh, sayap dulu itu back, Pak. Ayo biar kan 352. Oh, 352. Ada lawale striker. Pindah pas seleksi atau sebelum? Pas seleksi. Sing pindah? Ya, kan sing pindah dhewe, ale kan koncone striker kabeh. Siapa saingane, Pak? Ya wis seleksi striker kabeh. Budi. Kan? Ya enggak tahu, waktu kan belum kenal. Oh. Wis striker kabeh Mas sampean back. Sampai nganan lo Mas, kalau gelap ya aku sih mundur, nganan. Berarti pindah karena kepeksa, dikongkon Pak ya, dikongkon. Kepeksa? Iya. Akhirnya... Sudah kiri Pak? Sudah kiri? Belum. Back kanan? Kanan. Mulai menjadi back kiri, ya bersih Pak Yegu. Nah, di situ tiap siang jam 10, jam 11, sampai jam 11, setengah 12, latihan khusus crossing tok setiap siang. Latihan sendiri sama di? Toha. Mes, sama oh, Karanggaya Mbak ya? Toha, Bodong. Pas sore bahkan membantu naruh bola, ngambil bola. Apa Bang, kok nambah dewi Pak? Ya, kita kan harus pikirnya masa gak sok iwo. Kan awalnya kan gak bisa. Dari kecil emang gak bisa kiri Pak? Dari rutinitas, kemauan harusnya kita bisa. Berarti kalau, apa Pak ya, kalau kidal kan kiri dari lahir. Sama iya. Kidal karena kepeksa apa ya? Kidal karena terpaksa. Tapi semusim main terus, Pak, kiri, Pak. Setiap tahun main. Lah pertama kali di main obek kiri sama Pak Arya sama yakin bisa, Mas? Ya, bisa. Selama latihan bisa? Ya. Pas latihan? Ya, cuma aku ya kan posisi lu padahal kanan kiri, cuma tinggal crossing itu aja. Biasa saya crossing ini tekuk sih, kanan saya crossing. Posisi bek kiri tidak tergantikan selama 99 ya. Sampai 2017. Kurang 2013. Ya, kurang tahun apa ya? 2008 sampai 2013 lah. 5 tahun. Setelah itu kan LPI kan. Oh. Vakum 17 aktif lagi kan. Sama 2099 back. Back. Udah hampir 9 tahun, Pak ya. 9 tahun kalau 13 14 tahun. Padahal beberapa masuk, Pak ya. Ya. Udianto Ahmad, back kanan, Pak ya. Back kanan kan. Ya kadang kiri kadang kanan ada situasi Erik Setiawan. Setiawan, Mai Rahman, Gosul Yuli. Tapi sempat dikembalikan menjadi penyerang ketika di tahun 2002, apa ya? Di Valdo. Sama Rusilawan, Rusilawan benar. Almarhum ya. Cuma waktu itu ditanyain, "Isa Mas saya ke Pak?" Wis bangga kok pokok main om nang ngono. Ya, ya lu aja tak gol. Oh, mak terus pasang terus Pak ya? Enggak, habis itu balik back lagi. Waktu itu kan harus stiker lah kan salah. Main striker, siap bos. Akhirnya saya takut juga. Balik lagi menjadi back kanan. Sempat cap timnas ya Pak ya? Uji coba timnas pernah Pak? Enggak, cuma pernah ikut seleksi, panggil waktu Ivan Kolev itu. Oh. 2005-2006 kayak nggak salah. Sayangannya Maya tiba ya? Enggak, sayangannya top-top. Budiman Yunus, Agung Setia Budi, Ismet Copan. Ya, Ismet, sayangannya ya, apa? Budi apa? Sincili lho, Pak Bandung. Eh, Budiman. Budiman, Agung Setia Budi. Agung Setia Budi. Pokoknya wis waktu itu wis top-tope. Jago, Budiman, Yunus, terus Ismet itu barusan Errol Exiba. Itu. Errol kan sangat Ismet kan sangat tenang aku. Pon 2000. Yunus juga. Di? Saya kan di Semen. Oh, sama tahu, Pak? Ya ketemu Manas Dojo iku, lek salah iku. Oh, Liga Remajane ta, Pak? Iya. Bek kiri bergonta ganti kalau zaman Mahalil pokoknya bek kiri sampean ya Pak ya. Eh? Jadi bek kiri Persebaya adalah pengganti Mahalil ya Pak ya. Eh? Sampai sekarang ngelatih balik lagi neng Persebaya ya Pak ya. Seluruh karirnya dihabiskan di Persebaya ya Pak ya. Lalu di sekolahnya Persebaya. Mulai C Pak atau mulai? Semua, mulai nasional dulu waktu saya main. Sampai
membalasnya dengan ya loyalitas kita, ya Pak ya. Kita pakai. Sama-sama lah ya. Nah, kita ya siap gitu. Kita kan enggak lihat nominalnya kan. Selama kita dipakai, kita siap mengabdi lah untuk menciptakan main-main bibit-bibit untuk supaya. Klubnya sekarang jadi dua atau tetap Alfasa, Pak? Alfasa. Satunya? Alfata. Alfata kan Ascot. Oh. Alfasa aja satu aja. Samanya beda nama, Pak. Sama. Sekarang setelah enggak ada apa? Sama yang ngatur semua, Pak. Nggih. Ya, apa meninggal tahun berapa tuh itu, Pak? 2000 COVID, Pak. Sebelumnya. 2019 ya. 19 20-an. Pak Halil ini orang dulu menyebutnya Roman Abramovic-nya ya, Pak. Di klub ya, Pak. Tapi internalnya dulu sampean sakti, Pak. Sakti. Jadi sampean ngelola keuangan, program latihan gitu, Pak. Wis ngatur kabeh. Direktur teknik. Tapi untung sekarang dibantu Dedi bisa ngapain untuk latih, enggak ada apa-apa bisa Dedi. Ya kan seangkatan pisan kan, Sak. Ya kita di El Paso sistemnya kekeluargaan, istilahnya saling support, saling bantu. Ini ngobrol sambil ngenteni buko ya Pak ya. Main bola bukan ngopi duduk ambil ngenteni buko ya Pak ya. Bola ambil mateni wong. Eh, mateni sayap kanan.